Oh, pakai kostum Galanmon dari Digimon 3. Ini bajunya kayak seragam khas Jepang gitu. Kami pakai baju ala KB48. Nama dari lagu Wake Maybe. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Yo, what's up? Teeny Bounce, welcome back to Teenlicious. What's up? Dan sekarang gue mau nyanyiin lagu untuk para Teeny Bounce semua. Lagu ini katanya buat gue. Of course buat you, tapi terutama buat Dreamers and Teeny Bounce, okay. Ya. This is for you. Baby, you light up my world like nobody else. The way you flip your hair, you get me overwhelmed. Baby, you light up my world like nobody else. But you don't know, oh, we're beautiful. Yeah. Bagus juga ya nutupin gak hafalnya ya. Sebenarnya gak hafal, tapi ya gak apa-apa. Karena it's a sweet song. I wanna sing it for Dreamers. Oh, so sweet. Okay. Sekarang ngomongin soal band-band favorit ya. Kamu punya gak kaos-kaos yang gambarnya band-band kayak gitu? Iya. Gua kalau di rumah banyak banget koleksi kayak Beatles, ada Beatles. I have one. Gua juga punya... Kiss. You like? Oh, yang biasanya with the tongue, right? Kayak keren banget. Gua juga punya kayak Yuna dan pasti kalian tahu. Oh, oke. Dan buat yang hip-hop mungkin punya Run DMC, maybe? Eminem, I got Eminem. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong soal baju-baju kaos-kaos band, ternyata seleb-seleb juga banyak loh, Will, yang pakai baju-baju band, kaos-kaos band kayak gitu. Karena itu salah satu fashion statement juga. Dan kali ini di fashion list kita, you guys have to check it out, karena seleb-seleb semua lagi pakai. Let's check it out, ini dia. Music and fashion are both like soulmate. Keduanya sama-sama butuh sense of art yang tinggi. Dunia musik selalu bisa menginspirasi industri mode, begitu juga sebaliknya. Musisi dunia terutama band terkenal, rupanya juga menjadi inspirasi banyak pecinta kaos. Karena nama band yang terpampang di kaos, biasanya mencerminkan karakter kamu loh. Selain itu, kaos emang jadi fashion item favorit banyak orang. Selain bahan yang nyaman dipakai kemana aja, kamu juga bisa customize berbagai gambar atau nama musisi band idola kamu dengan mudah. Eh iya, ternyata yang suka pakai kaos ala anak band bukan cuma kita nih Teeny Bobs, tapi juga para selebriti. Lihat aja nih buktinya. Masih ingat sama band bergenre heavy metal Iron Maiden? Meskipun musiknya keras, tapi ternyata band asal kota London ini laris nampang di banyak kaos seleb dunia. Seperti Lindsay Lohan, Sam Worthington, atau bahkan Miley Cyrus. Kalau yang satu ini, band progressive rock dengan ciri khas tata panggung konser yang klasik dan megah, They Are Pink Floyd. Seperti yang dipakai si model blondie Jessica Stamm, sampai bintang High School Musical Ashley Tisdale. Buat cewek-cewek, kalian juga bisa loh berkreasi dengan aneka cutting t-shirt yang unik supaya kaos kamu nggak terlihat ngebosenin. Misalnya dibuat Sabrina neckline seperti ini. Atau loose sleeveless yang cocok buat kamu pakai saat nonton konser. Just cut them whatever you like. So daring enough to try? Kenapa enggak? Ayo berani tampil beda dengan basic kaos band yang simple kesukaanmu. Because simplicity is the new black in Fashionlicious. Teeny Bobs. Seperti kita. Yang pertama, ada dua sosialita sensasional Paris Hilton dan Kim Kardashian. Mereka bersahabat sejak masa preschool karena memang sama-sama dibesarkan dalam lingkungan kelas jet set di West Hollywood.
Selanjutnya, kita punya Selena Gomez dan Demi Lovato. Dua remaja manis ini padahal udah temenan deket dari umur 6 tahun loh. Malahan, pernah bareng-bareng mengikuti audisi TV show Barney. Seiring kesibukan masing-masing, mereka dikabarkan gak lengket lagi. Terutama sejak Selena resmi pacaran sama Justin Bieber. Plus, mulai akrab sama Taylor Swift. Contohnya, waktu menghadiri Nickelodeon Kids' Choice Awards 2012 lalu, Selena kelihatan asik seru-seruan di deket Taylor. Another edition of jealousy. Next up, ini dia persahabatan unik yang pernah terjalin antara Jessica Simpson dan hairstylist beken bernama Ken Faves. Sayangnya, menjelang pernikahan Jessica yang kedua, Ken mengaku kecewa. Ken menganggap Jessica selalu melupakan teman-temannya jika sudah sibuk berurusan dengan cowok baru. Yang pasti nih, cari sahabat yang klik emang gak gampang. So once you found it, you better. Dan makeup-nya bisa dibilang iFest merupakan ajang kumpul-kumpul buat banyak komunitas dari berbagai kota. Lihat aja nih antusiasme pengunjungnya. Oh, pakai kostum Galanmon dari Digimon 3. Ini bajunya kayak seragam khas Jepang gitu. Kami pakai baju ala KB48, nama dari lagu Yuwake Maybe. Selain itu, acara juga diramaikan penampilan band yang membawakan lagu-lagu soundtrack anime Jepang. Sampai ada lomba karaoke juga. Wah, pokoknya yang gak sempet datang pasti nyesel deh. Sampai ketemu di iFest tahun depan ya.